Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, salam sejahtera, salam sukses. Kami doakan yang menonton video ini agar selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini kita sedang berada di lahannya Bapak Yanto di Desa Jeru, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Nah, kebetulan Bapak Yanto ini sedang melakukan penyemprotan. Perlu diketahui pemirsa, cabai ini umur 70 HST dan Bapak Yanto ini menggunakan bibit Mampian dari perusahaan apa itu ya, kita kurang tahu. Yang jelas tanaman cabai milik Pak Yanto ini sangat bagus. Menanam di musim penghujan seperti ini dan terlihat jelas tanamannya sangat aman terhadap serangan jamur dan penyakit lainnya pemirsa. Nah, langsung saja kita tanya-tanya obat apa saja yang digunakan untuk aplikasi saat ini. Bisa dijelaskan Pak Yanto? Saya memakai fungisida Amistartop, takarannya 20 mili per tangki, dan inseknya saya memakai Kaleptin, takaran 20 mili per tangki. Terus saya tambah H2O untuk penambahan maksimalkan pestisida, saya memakai 20 mili, dan mangkusep saya memakai menset itu 2 sendok makan penuh sama dengan 30 gram per tangki. Terus penyuburnya saya memakai Atonik, dan penembusnya saya memakai merek Absolut. Oke pemirsa, jadi seperti itu rahasianya, boleh dicoba dan boleh dipraktekin sendiri di lahan masing-masing. Alat semprotnya pakai dua pemirsa, ini salah satu cara untuk mempercepat langkah-langkah ini seperti ini. Oke, semoga bermanfaat pemirsa. Sampai jumpa. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.